Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengertian, Roh Kudus memimpin kami, memberkati kami, memberikan damai, sejahtera, sukacita, jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca Kejadian 40 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, saudara. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, maka dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Tema hari ini, saudara, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ini tema yang luar biasa, saudara. Dikatakan di sini bahwa Yusuf mendapatkan dua orang tahanan baru. Arti nama Yusuf sendiri adalah menghapuskan. Allah telah menghapuskan aibku. Yusuf melihat dua orang yang muram hari itu, saudara. Yang pertama, juru minuman. Dan yang kedua, juru roti. Yusuf bertanya kepada mereka, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Pertanyaan Yusuf mengagetkan mereka. Mereka tidak menyangka ada orang yang perhatian, ada orang yang peduli, ada orang yang melihat mereka, saudara. Ini yang saya mau katakan, bahwa ada orang-orang yang memperhatikan kita, saudara. Dan perhatiannya luar biasa, tidak seperti biasanya. Dan orang-orang seperti ini dikirim Tuhan untuk membantu, untuk mendukung, dan untuk memberkati kita, saudara. Dikatakan di sini, Yusuf bertanya kepada mereka, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Inilah bukti kepedulian Yusuf, perhatian Yusuf, dan bantuan Yusuf. Yusuf mau membantu mereka. Inilah mengapa Yusuf disebut orang yang luar biasa, orang yang dikasihi Tuhan. Karena dia ramah, dia penuh dengan kepedulian, penuh dengan perhatian, dan penuh dengan bantuan, saudara. Yusuf bisa membantu orang sepenuh hatinya dengan luar biasa. Dan kita lihat di sini jawaban kedua orang ini di Kejadian 40 ayat yang ke-8. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Di Kejadian 40 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di depanku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Luar biasa. Juru minuman mampu menceritakan semuanya kepada Yusuf. Dia percaya kepada Yusuf, saudara. Ini yang saya mau katakan. Juru minuman bertemu dengan orang kepercayaan. Tidak sembarangan orang bisa menceritakan masalahnya, saudara. Apalagi kepada orang baru. Apalagi kepada orang yang pertama kali ketemu. Tapi kepada Yusuf, juru minuman ini percaya. Setelah melihat Yusuf, setelah mendengar kata-katanya, dia percaya. Dan dia menyampaikan semua mimpinya, semua masalahnya, saudara. Dan jawaban Yusuf kepada juru minuman, saudara, luar biasa. Di Kejadian 40, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu.
dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jawaban Yusuf luar biasa, saudara. Sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang saya mau katakan. Tuhan menjawab doa sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan lebih dari yang diharapkan. Lebih dari yang dibayangkan. Kalau jawaban Tuhan seperti ini, siapa yang tidak senang, saudara? Kalau jawaban Tuhan indah, luar biasa seperti ini, siapa yang tidak senang, tidak bahagia, saudara? Pasti juru minuman berbahagia. Orang pertama yang bahagia, saudara. Pertanyaannya, kalau jawaban Tuhan terhadap pertanyaan kita, pertanyaan saudara, pergumulan saudara, luar biasa, baik, sesuai dengan yang saudara harapkan, bahkan lebih lagi, lebih hebat lagi, apa respon saudara? Saya percaya saudara pasti senang, saudara pasti bangga, saudara pasti melompat-lompat, saudara pasti girang, gembira luar biasa. Karena jawabannya hebat, jawabannya luar biasa. Ini semua katakan saudara, orang bisa menerima jawaban yang indah, jawaban yang baik dari Tuhan dengan luar biasa. Tapi masalahnya, apakah dia bisa menerima jawaban yang buruk? Arti buruk, tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan doanya. Tidak sesuai dengan permintaannya. Jawaban Tuhan berbeda. Atau mungkin jawabannya tidak ada sama sekali, saudara. Ini saya mau katakan. Orang diperhadapkan dengan jawaban Tuhan. Dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan melihat responnya. Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat tindakannya. Apakah tindakannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau tindakannya mengecewakan Tuhan, saudara? Dari sini kita belajar tunduk pada rencana Tuhan. Tunduk pada kehendak Tuhan. Tunduk pada jawaban Tuhan. Kita lihat di sini. Kebetulan jawaban untuk juru minuman luar biasa baik. Sehingga juru minuman bergembira. Bahkan Yusuf pun bergembira. Sehingga dia berpesan kepada juru minuman. Dan meminta kepada juru minuman untuk tetap mengingatnya. Inilah permintaan Yusuf, saudara, kepada juru minuman. Yang pertama. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Dari awal Yusuf sudah katakan. Tetapi ingatlah. Dia tahu, dia hanya bisa mengingatkannya sekarang. Karena kalau juru minuman sudah keluar dan melayani Firaun, dia sudah tidak bisa lagi bicara kepadanya. Karena ada batas, ada hal yang tidak bisa dilewati. Dia di penjara, sedangkan juru minuman ada di istana. Tidak mungkin dia kesana mengingatkannya, saudara. Inilah yang semoga katakan kecerdasan Yusuf. Dia tahu ini saat yang tepat untuk mengingatkannya. Untuk membuat dia berjanji mengingatnya, saudara. Yang kedua, yang diminta Yusuf kepada juru minuman. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dia juga minta supaya juru minuman bercerita kepada Firaun tentang dia. Tentang dia dan menolongnya keluar dari penjara ini. Yusuf berkata dari rumah ini. Ini sama katakan saudara, penjara sudah seperti rumah bagi Yusuf. Setiap hari dia ada di sana. Setiap tahun ada di sana. Sepertinya dia tidak akan keluar dari sana, saudara. Jadi kalau ditanya, di mana rumah kamu? Yusuf akan bilang, ini rumah saya. Ini tempat saya. Ini tempat saya melayani. Ini tempat saya tumbuh. Ini tempat saya bekerja. Ya itu penjara, saudara. Yusuf bisa nyaman ada di sana. Tapi Yusuf ingin mendapatkan kesempatan juga
keluar dari penjara dan bisa menikmati hidup seperti juru minuman, seperti orang-orang lain, saudara. Yang ketiga, permintaan Yusuf kepada juru minuman. Di Kejadian 40 ayat yang ke-15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf menunjukkan alasannya mengapa ia ada di sini kepada juru minuman. Dia tidak bersalah sama sekali. Inilah kesempatan Yusuf yang terakhir untuk menyampaikan permintaannya kepada juru minuman. Dia ingin juru minuman tahu bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak seperti orang lain yang ada di dalam penjara. Yang bersalah, yang dihukum sehingga pantas ada di penjara. Dia ingin juru minuman tahu bahwa dia tidak pantas dihukum. Apalagi untuk waktu yang lama, yang tidak ada batas waktunya, saudara. Kejadian 40 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung tiga bakul berisi penganan. Dalam bakul ada atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Jawab Yusuf kepada juru roti. Di Kejadian 40 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya tiga hari. Dalam tiga hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Luar biasa. Ini juga jawaban Tuhan, saudara. Ini jawaban Yusuf. Sekalipun tidak sama seperti kepada juru minuman. Juru roti sebaliknya, dalam tiga hari, di hari ulang tahun Firaun, dia akan digantung. Dia akan dihukum mati. Mendengar ini, juru roti sedihnya bukan main, saudara. Dia tidak bisa meluapkan bagaimana kecewanya. Sebentar lagi dia akan mati. Sama-sama tiga hari. Kalau tiga hari, juru minuman akan bebas dan kembali kepada pekerjaannya. Bahkan mendapatkan tugas yang lebih baik lagi dari Firaun. Sedangkan dia akan digantung. Ini sebuah penderitaan, sebuah kontradiksi bagi juru roti. Dia tidak bisa menerima, dia kecewa. Dia ingin berontak, tapi tidak bisa. Ini semua katakan, saudara, jawaban Yusuf luar biasa. Harus diterima. Ini menggambarkan kepada kita bahwa jawaban Tuhan, apapun itu, baik atau tidak baik, harus diterima. Karena itu mengandung berkat, mengandung pengajaran, mengandung makna yang luar biasa. Dan bagi Yusuf juga, dia mendapatkan pelajaran yang luar biasa, saudara. Ketika hari ketiga, juru minuman dibebaskan dan kembali melayani Firaun. Firman Tuhan berkata, dia dilupakan. Dia tidak diingat lagi oleh juru minuman. Apalagi dibicarakan dengan Firaun, saudara. Yusuf harus menerima kenyataannya. Apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, gagal. Apa yang dipikirkannya, gagal. Dia berpikir bahwa dia akan bebas seperti juru minuman. Ternyata jawabannya tidak, saudara. Saudara bisa bayangkan, sekelas Yusuf, orang yang dekat Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, punya akal budi pengertian, orang yang disertai Tuhan, tapi mendapatkan jawaban yang luar biasa, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pasti Yusuf kecewa. Pasti Yusuf sedih. Tapi dia memberikan itu kepada Tuhan. Ini yang semua katakan. Beda Yusuf dengan yang lain. Ketika dia kecewa, ketika dia marah, dia tidak larut dengan kekecewaannya, dengan kemarahannya. Dia kembali tunduk kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidupnya. Dia tahu Tuhan yang akan menolongnya.
Kalau Tuhan bisa menolong juru minuman, Tuhan pasti akan menolongnya juga. Dan benar, saudara, ketika Firaun pada suatu hari bermimpi, dan semua ahli, semua orang-orang pintar, orang-orang pintar di Mesir, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Juru minuman datang kepada Firaun dan mengakui kesalahannya. Dan menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf memberikan arti dari mimpinya. Sehingga dia kembali kepada Firaun. Dia kembali melayani dan dia kembali bekerja. Kembali sukses, kembali senang, saudara. Firaun kaget. Firaun tidak menyangka ada orang di dalam penjara yang bisa menjawabnya, yang bisa memberikan artinya. Dia langsung menyuruh orang untuk menjemput Yusuf. Maka dikatakan di sini, Yusuf bercukur dan berganti pakaian. Luar biasa. Ini saya mau katakan, karena kesabaran Yusuf, karena dia mau menerima yang buruk, jawaban yang tidak sama dengan keinginannya, dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia mendapatkan waktu Tuhan. Dia diangkat Tuhan, saudara. Jadi kunci dari orang bisa menerima jawaban Tuhan, kesabaran, ketekunan, ketaatan, ketenangan. Firman Tuhan berkata kesabaran adalah buah roh. Orang yang bisa sabar, orang itu punya buah roh. Orang itu punya kasih. Orang itu bisa mendapatkan jawaban Tuhan. Hari ini, Tuhan berikan kita kesabaran, ketenangan, keteduhan, kebahagiaan, menanti waktu Tuhan. Menerima jawaban Tuhan, menerima kehendak Tuhan. Sekalipun itu tidak menyenangkan. Tapi mengandung kebaikan. Kalau kita mau taat, kalau kita mau ada di hadirat Tuhan, mau percaya, Tuhan akan memberikan waktunya. Tuhan akan memberikan saatnya. Tuhan akan mengangkat kita. Haleluya. Saat ini, saudara yang ingin didoakan, saudara yang ingin dicamat Tuhan, saudara yang ingin sabar menanti jawaban Tuhan dan menerima jawaban Tuhan apapun itu. Saudara yang ingin membawa masalah yang pergumulan pada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun saudara berada, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai, sejahtera, sukacita. Kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan memberikan kesabaran, ketenangan, keteduhan, kebahagiaan. Dan kemampuan untuk bisa menerima jawaban Tuhan, kehendak Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kepasrahan, hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Hari ini, hari berkat Tuhan, hari mujizat Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, biru-birumu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, negeri ini, pemimpin-pemimpinnya. Semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin dipakai Tuhan, diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.